Terima kasih. Kita akan meneruskan aksi separuh masa kedua antara pasukan Brunei di PMMFC akan bertemu dengan Thailand. Perlawanan untuk separuh masa kedua akan diteruskan sebentar lagi. Kedua-dua pasukan telah pun masuk ke dalam padang. Sementara itu pasukan Brunei membuat pertukaran pertama, memasukkan jersey 3 Muhammad Abdul Shakir, pemain pertahanan, menggantikan Saleh Abdul Salam Emzah, jersey 22 pemain midfield. Inilah pemain-pemain Brunei. Walaupun kelihatan dari segi fizikal sedikit advantage kepada pemain-pemain Thailand ini, namun pemain-pemain Brunei bukan kecil sebarang kecil. Kecil-kecil lada padi itulah pemain-pemain Brunei dengan aksi-aksi yang cukup mencabar untuk pasukan Thailand. Lawanan separuh masa kedua akan dimulakan. Sepak bola untuk pasukan Thailand. Sepak bola untuk separuh masa kedua pasukan Thailand. Kawasan Brunei masih dikawal oleh pemain Brunei. Umpanan jauh tidak ada di sana, cuma dicabar oleh Muhammad Razimi. Tapi akhirnya bola keluar. Sepakan sudut, kata pengadil. Pembantu pengadil menunjukkan bendera ke tiang gol. Berarti sepakan sudut untuk pasukan Brunei. Sepakan sudut pertama di separuh masa kedua ini dari sebelah kiri gawang pasukan Thailand ini. Haziq yang akan melakukan sepakan ini. Faik sebenarnya. Faik yang akan melakukan sepakan ini. Apakah sepakan Faik akan memberikan satu makna yang cukup baik untuk pasukan Brunei Darussalam. Tebuan muda. Faik. Faik sepakannya. Dan. Walaupun dah kapan termuntah penjaga gawang. Cukup baik umpanan yang dihidangkan oleh Faik. Nyaris-nyaris mendatangkan hasil. Dia gerak perlahan Faik. Sempat ditepis oleh pemain penjaga gawang Thailand. Bola tayang. Hampir-hampir mendatangkan hasil. Dia kedudukan Haziq. Sepakan sudut akan dilakukan. Baru dilakukan sepakan ini. Dihadang oleh pemain pertahanan. Thailand pula mengawal. Dapat dipintas. Dipersalahkan pemain Thailand. Akan dilakukan oleh pemain gantian Muhammad Abdul Shakir. Yang akan melakukan sepakan ini. Baru melakukan sepakan pula untuk Brunei. Dapat ditandu oleh pemain pertahanan. Dikawal oleh Thailand. Mencari ruang untuk mengatur gerakan. Clearance dilakukan. Untuk menyelamatkan keadaan, lontar ke dalam untuk Thailand. Penyokong-penyokong pada malam ini cukup baik. Kita anggarkan mungkin 18 ke 20 ribu penonton. Masih dalam permainan. Bola keluar lontar ke dalam untuk Thailand. Pendek saja. Tenang pemain-pemain pertahanan Thailand, tidak dicabar. Panah leret dapat dihadang pula kali ini dengan baik Amin Sisa. Lurukkan bola Faik.
memberikan umpanan kepada Faik. Faik, bagaimana peluang Faik? Lambat sedikit Faik. Sayang tidak menepati sasaran. Faik. Sepekan gol untuk Thailand terselamat gawang Thailand. Peluang untuk Faik yang dikawal ketat. Dapat melepaskan diri Thailand umpanan jauh yang diberikan. Baik dikawal oleh ketua pasukan melakukan cuba lerek dapat kemas penjaga gawang pasukan Brunei. Saya kira cuba ini dilakukan oleh Jesak Suraya. Paso City Chok sebenarnya yang melakukan percobaan tadi. Kawal oleh pemain Brunei. Gerakan Muhammad Razimi, pemain lincah. Terus diumpan kepada Amar Syafiq. Panan dan kurang baik. Lontaran ke dalam untuk pasukan Thailand dalam kawasan sendiri. Pendek saja. Kita lihat gerakan-gerakan Thailand mencari ruang. Untuk diberikan umpanan. Richard Nakin. Umpan saja kepada Dengarun Ketipat. Dengarun cuba dicabar. Dan akhirnya dipintas oleh pemain Brunei. Ada penjaga gawang melakukan rebatan kencang menyelamatkan keadaan. Lontaran ke dalam untuk Thailand. Lontaran ke dalam untuk Thailand. Akan dilakukan oleh Westchat Nakin. Westchat pendek saja. Balik pada Westchat. Lontaran leret pendek. Bergerak lincah tolak ke bawah. Terus saya dikawal oleh Paso City Chok, ketua pasukan. Hanta Lintang terus mencari Wechat Nakin. Memberikan hantaran tinggi. Terkeluar. Bahaya bagi pasukan Brunei sebentar tadi. Ini dia. Terlibat Kenon Kot Kitty. Penyokong Brunei agresif. Ini dia percubaan yang diberikan. Tandukan yang tidak menjadi. Cukup membahayakan juga. Sepakan gol akan dilakukan oleh Isra Azmin Jabidi. Dikawal oleh Faik. Faik. Gerak sendiri cuba dicabar. Lambat sedikit Faik melurunkan bola. Bola keluar lontaran ke dalam. Individu skill fight memang tidak diragukan. Tapi sekurang-kurangnya untuk melakukan teamwork adalah lebih baik untuk bertindak sesuatu. Dan hantar litang akhirnya bola keluar sepekan sudut untuk pasukan Brunei. Sepekan sudut untuk pasukan Brunei. Siapa akan melakukan... Berikan isyarat. Baik. Cantik dapat ditanduk oleh pemain pertahanan. Pemain pertahanan Brunei melurunkan bola terus saja dikawal dari sebelah kanan. Dari sebelah kiri. Baik. Dijatuhkan pemain Brunei. Dari perlawanan dari Malaysia tidak teragak-agak. Pembantu pengadil kedua juga tidak teragak-agak. Dari perlawanan Suhaizi Syukri dari Malaysia dan pembantu pengadil dua Muhammad Ali dari Pakistan. Sepakan percuma. Akan dilakukan Muhammad Abdul Syakir yang akan melakukan sepakan ini. Kita mengharapkan akan merubah kedudukan. Sepakan cukup baik. Second post. Tandukan. Masih pergelutan. Clearance dilakukan oleh pemain pertahanan. Dikawal oleh pemain penyerang Thailand. Dan melurunkan bola. Bahaya pasukan Brunei terus yang melurunkan pemain lincah. Westchat Nakin. Tapi akhirnya masih dapat dikawal. Bahaya pasukan Brunei. Dan rembatan. Bahaya. Tidak ada ataupun tidak dibantu di sana pemain pertahanan. Dapat melepaskan diri bahaya pasukan Brunei. Dan nasib baik tangkas.
Teamwork yang cukup baik. Bantu kawalan pertahanan Amin Sisa cukup tangkas. Ini ada gerak perlahan. Mengawal gerakan. Yamsen Sentipap akhirnya penjaga gawang bertindak. Pendek saja. Masih baik dapat dikawal. Terus saja mencari Casey Sampan. Casey Sampan bergerak lincah. Dapat dipintas. Dan clearance dilakukan oleh pemain pertahanan. Sementara ke dalam Thailand. Cari ruang. Pulak ke bawah untuk menarik pemain-pemain Brunei yang begitu banyak di kawasan petak D. Cukup bijak tindakan Thailand. Tetapi masih belum mampu untuk bergerak masuk. Terus saja mencari Casey Sampan. Dan menurunkan bola bahaya bagi pasukan Brunei. Satu posisi cukup baik. Hantar lintang. Dan keluar. Terselamat gawang pasukan Brunei. Sepakan gol untuk Brunei. Hampir 10 minit di separuh masa kedua ini. Masih lagi kedudukan 0 Brunei, 0 Thailand. Ini dia pemain bahaya bagi pasukan Thailand. Kita lihat satu hantaran yang tidak menjadi. Sepakan gol dilakukan oleh penjaga gawang Brunei. Dan akhirnya bola keluar. Maksudnya tadi kepada Muhammad Razimi. Hantaran ke dalam untuk Thailand. Akan dilakukan oleh Wisichat Nakin. Baru melakukan lontaran kembali kepada Wisichat dalam kawasan sendiri. Tolak ke bawah. Masih dikawal oleh Thailand. Dan terus saja mencari Sonroy Hatradon. Dibantu pula oleh Wisichat Nakin. Agak liar umpanan yang diberikan Wisichat Nakin. Ini dia gerakan lincah Wisichat Nakin. Thailand membuat pertukaran, mengeluarkan Sonyoha Taradon, JC19, memasukkan JC14, Jaipit Anderson. Ini dia pemain yang baru dimasukkan, Jaipit Anderson, pemain midfield yang digantikan Sonyoha Taradon. Digantikan oleh pemain center forward Jaipit Anderson. Jelas pemain jurulatih Thailand untuk mengukuhkan di sebelah serangan dengan memasukkan Jaipit Anderson. Thailand mengatur gerakan kali ini. Dipersalahkan pemain Brunei. Ditekan pemain Thailand. Sepakan percuma. Ini dia gerak perlahan. Thailand mencari ruang. Bahaya bagi pasukan Brunei. Masih dapat diselamatkan oleh pemain pertahanan Brunei walaupun memberikan sepakan sudut. Sementara itu pasukan Brunei membuat pertukaran memasukkan JC8. Nazaruddin Haji Ismail, pemain midfield, digantikan oleh Haris Erman, juga pemain midfield. Haris Erman yang dikeluarkan sebenarnya digantikan oleh Nazaruddin Haji Ismail. Maafkan saya. Sepakan sudut baru dilakukan. Ditanduk oleh pemain pertahanan. Dan tinggi lompatan bahaya bagi pasukan Brunei. Thailand mencari ruang. Masih mampu membuat percobaan tetapi agak liar. Sabas kepada pemain-pemain Brunei yang dapat mengekang kemarahan pasukan Thailand setakat ini. Ini dia pemain yang membuat percobaan, Chai Sok Surya.
Siapakan gol untuk pasukan Brunei. Kurang baik. Berikan umpanan masih dapat diadang. Dan akhirnya dikawal oleh pemain Thailand mengatur gerakan. Dua pemain cuba menghadang. Dikawal kali ini. Umpanan kepada... Oh, kurang baik. Maksudnya kepada Faik. Tapi tidak menjadi Thailand pula merampas. Pendek saja memberikan umpanan tapi masih dikawal. Ke tengah. Mencari ruang mengatur gerakan. Umpanan yang cukup baik. Tandukan kepada pemain Brunei. Clearance dilakukan oleh Muhammad Razimi. Masih dikawal oleh pemain Thailand. Cukup mendebarkan. 1-2 yang dilakukan tapi tidak kesampaian. Masih dalam permainan. Akhirnya dibiarkan saja keluar untuk sepakan gol. Sudah hampir 15 minit separuh masa kedua. Ini dia pertukaran yang dibuat tadi. Thailand seterusnya membuat pertukaran memasukkan JC7 Chotiwat Natawut menggantikan JC11 Chaisuk Surya. Main tengah juga digantikan oleh pemain tengah Chotiwat Natawut yang dimasukkan JC7. Muhammad Razimi tengah, baik umpanan yang diberikan dari Faik. Faik cuba melepaskan 2-3 pemain. Masih dalam permainan. Faik lambat memberikan umpanan. Terus saja kepada Awaku Yura Yunus, pemain pertahanan. Memberikan umpanan kepada Amar Shafi'i. Bola keluar lontar ke dalam untuk pasukan Brunei. Lontaran akan dilakukan oleh Amar Shafi'i. Dalam pergelutan, dikawal oleh pemain Brunei. Baik gerakannya, umpanan kepada Faik. Faik, mampukah Faik melepaskan diri ke mana kali ini? 2-3 pemain dan rebatan masih dihadang oleh pemain Thailand. Satu rebatan, sayang tidak tepat sasaran. Satu percobaan yang cukup baik yang dilakukan oleh Haziq Kasbul Azim. Main pertahanan ini umpanan Faik. Sayang tidak menepati sasaran. Sekali lagi gerak perlahan. Oh sayang. Tertewas pemain Brunei. Satu peluang terbaik. Kali ini Thailand pula mencari ruang. Masih dapat dikawal. Sudah jadi sedikit kesilapan yang hampir membawa padah antara Awangku Yura Yunus dan Ezra Asmin. Ini dia Thailand mengatur gerakan, cari ruang, hatta lintang dakapan kemas kali ini. Walaupun sudah bersedia di sana Kinam Kok Kiti. Kita lihat gerak perlahan. Sedikit kesilapan. Hampir-hampir membawa padah. Thailand. Masih lagi dikawal oleh Dengaron Kittipot. Tengah. Balik kepada Wechat Natkin. Baik bekerja Brunei. Baik terjahan yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Membuang bola untuk lontaran ke dalam menyelamatkan keadaan. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Wechat Natkin. Oh tidak, sepakan percuma. Lontaran ke dalam sebenarnya. Pendek saja. Sekali lagi hampir-hampir melakukan kesilapan. Sepakan Ezra Asmin Jabide. Keluar sudah beberapa kali
Sertakan Asmin yang tidak menjadi. Lontaran ke dalam. Richard Nakin. Dalam cuba mengawal. Kali ini Sensanet Kitepong. Dapat dipintas oleh pemain Brunei. Baik melurkan bola 1-2 dan kali ini melurkan Brunei. Kembali kali ini. Dan kesempatan masih dapat dikawal oleh penjaga gawang. Terpaksa menyelamatkan bola untuk lontaran ke dalam. Luang terbaik untuk Muhammad Razimi. Luang terbaik satu dengan satu bersama dengan penjaga gawang tadi. Razimi mendapat kecederaan. Ini dia gerak perlahan Razimi yang sepatutnya melakukan chips. Masih baik, masih dapat dikawal oleh pemain pertahanan. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Ini dia sekali lagi gerak perlahan. Lontaran baru dilakukan. Pintas dengan baik. Masih dikawal oleh pemain Thailand. 1-2. Mengatur gerakan. Kontak yang dilakukan. Namun begitu tangkas pemain-pemain Brunei membantu kawalan. Dan kali ini Ezra Asmin dapat mengemas. Keluarkan bola terus saja mencari. Namun sisa. Berikan umpanan ke tengah. Gerakan kali ini baik. Kepada Muhammad Razimi. Amanah baik. 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 Atalita. Tidak kesempatan. Cukup baik umpanan Faik. Sudah dua kali sumbangan yang dihidangkan Faik. Maksudnya kepada Muhammad Razimi Ramli. Tidak kesampaian. Agak tergugat kucar-kacir juga pertahanan Thailand. Apabila Brunei melakukan serangan. Baik yang cukup bijak bertindak memberikan umpanan. Alan pula mengatur gerakan. Melorongkan bola masuk ke kawasan Brunei. Masih dikawal oleh pemain Brunei. Bawa ke tengah. Dipersalahkan pemain Brunei. Lontaran ke dalam. Masih pekat percuma. Ini dia gerak perlahan. Faik yang memberikan umpanan terlalu jauh. Terlalu awal untuk melakukan flying header. Dan Brunei mengatur gerakan kali ini. Sayang kali ini Dato' mengatur gerakan. Lambat sedikit kepada Faik. Faik bagaimana? Lambat Faik. Faik. Dikawal oleh dua pemain. Akhirnya dipintas. Masih Brunei mengatur gerakan. Faik. Bertindak bersendirian. Dan oh sayang. Cubaan di luar gawang. Baik gerakan solo Faik. Cuma tidak menepati sasaran. Di menit ke-22. Seperti yang saya katakan, ini dia gerakan Faik. Sudah beberapa kali serangan demi serangan yang dilakukan. Namun tidak menepati sasaran. Thailand pula mencari ruang untuk mengatur gerakan. Umpanan yang cukup baik tapi dapat dibaca oleh pemain Brunei. Umpanan. Brunei pula mencari ruang mengatur gerakan. Dipintas oleh pemain Thailand. Sotiwat. Cari ruang. Pulang ke bawah kepada pemain pertahanan. Pemain Thailand cukup bijak menenangkan keadaan. Thailand mengatur gerakan. Lorongkan bola. Masuk dalam kawasan Brunei. Bahaya bagi pasukan Brunei. Tapi cuba dikawal dengan baik. Dan tidak memberikan ruang. Mengatur gerakan. Dan cuba melakukan umpanan. Tapi dapat dihadang. Memberikan umpanan kepada Faik. Tidak kesempatan. Kurang bersedia Faik tadi. Kena tidak menyangka bola akan meluruh kepada beliau. Sedang pasukan Thailand asyik melakukan serangan.
Lontaran ke dalam untuk Thailand baru dilakukan oleh Wechat Nakin. Terus saja mencari Jensen Setipat. Thailand mencari ruang untuk mengatur gerakan. Dapat dihadang. Melepaskan diri pula pemain simpanan yang baru dimasukkan Chotiwat Natawut. Dapat dipatahkan, masih dikawal oleh pemain Thailand. Kawalan dengan baik. Satu pergelutan. Thailand masih mengawal, dipintas dengan baik. Bola keluar. Memberikan lontaran ke dalam. Thailand membuat pertukaran. Memasukkan JC 10. Di Sirimengkol, pemain midfield menggantikan JC 16. Kinan Kot Kite. Lontaran ke dalam untuk Thailand. Mencari Chotiwat Natawut. Chotiwat tolak ke bawah. Dapat dikawal kali ini. Dan Haziq pula persendirian. Luang Haziq. Haziq cuba bawa ke tengah. Dan hampir dijatuhkan. Kepada kali ini. Gol! 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 Kepada Haziq. Kepada pemain gantian. Nazirudin Haji Ismail. Nazirudin Haji Ismail. Cukup bijak gerakan Haziq memecahkan pertahanan Thailand. Akhirnya memberikan umpanan kepada Nazirudin Haji Ismail untuk jaringan pertama di menit ke-25 separuh masa kedua ini. Ini dia gerak perlahan Haziq yang cuba dikawal oleh tiga pemain, hampir terjatuh. Akhirnya mampu memberikan ruang penyudah dengan kaki kiri. Tenang saja placing yang dilakukan oleh Nazirudin Haji Ismail. Pemain gantian yang baru dimasukkan. Bermula daripada gerakan Haziq, gerakan Faik. Satu Brunei Darussalam. Tebuan muda. Mendahului pasukan Thailand, ini dia. Placing yang cukup baik. Akhirnya mampu menggegarkan gawang pertahanan Thailand. Namun kita mengharapkan jangan terlalu gembira kerana masih panjang perjalanan mereka. Kerana Thailand yang ketinggalan oleh Myanmar di perlawanan yang lepas juga mampu membuat sesuatu. Namun begitu, balik pada Faik. Dipersilahkan pemain Thailand. Jaipet Anusan. Kita melihat pemain-pemain Thailand apabila ketinggalan 0-1. Akhirnya begitu agresif kerana menyedari pemain-pemain Brunei tidak boleh diambil mudah. Kita melihat bermula dari pergerakan Faik yang boleh mengucar-kacirkan pemain pertahanan Thailand. Tiga pemain yang cuba mengawal kelincahan Faik. Akhirnya mampu mengumpan kepada Nazirudin yang cukup bijak membuat penyudah. Sepakan percuma baru dilakukan dan dicabar. Akhirnya dakapan kemas penjaga gawang pasukan Thailand, Swatsong Supanut. Thailand pula mencari ruang. Mengatur gerakan kali ini ke tengah pemain pertahanan. Belum mampu melepaskan diri. Terus mencari Wechat Nakin. Akhirnya dipintas pula oleh Chotiwat Natawut. Mencari ruang. Bahaya. Tandukan dapat melepaskan diri, masih dikawal oleh pemain Thailand. Dipersalahkan pemain Thailand melakukan kekesaran. Sepakan percuma untuk pasukan Brunei dalam petak di. Cedera pemain Brunei di tempat sendiri. Ini dia gerak perlahan, bagaimana kekasaran yang dilakukan. Terjahan saya kira. Satu terjahan di menit
ke-28. Perlawanan diberhentikan seketika untuk memberikan rawatan kepada pemain pertahanan Brunei yang mendapatkan cedera. Inilah Mexican Wave yang dilakukan oleh penyokong-penyokong pasukan Brunei. Rio rendah Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Ketika Brunei sekali lagi gerak perlahan. Bermula daripada gerakan solo fight yang hampir dijatuhkan, akhirnya masih mampu memberikan dorongan dibantu oleh Nazairuddin Ismail. Ini dia peluang penyudah yang cukup baik. Penjaga gawang juga begitu asyik fokus kepada gerakan fight. Terlupa umpanan yang diberikan kepada gerakan Nazairuddin. Sepakan gol akan dilakukan. Dapat melepaskan diri. Dipersilakan pemain Brunei. Sepakan percuma. Apabila menjatuhkan di Siri Mongkol. Muhammad Razimi Ramli, pemain harapan penyerang, dikeluarkan, digantikan oleh Azim Izamuddin Haji Suhaimi, pemain midfield, menggantikan pemain center forward Muhammad Razimi Ramli, pemain lincah. Semoga kemasukan Azim Izamuddin Haji Suhaimi akan dapat mencari rentak yang cukup baik untuk memecahkan posisi pertahanan dan jentera tengah pasukan Thailand. Rozaimi juga banyak memberikan sumbangan, cuma tidak menepati sasaran Azimi Izamuddin Haji Suhaimi. Sepakan percuma untuk Thailand dilakukan oleh Wechat Nakin. Cukup baik sepakannya, tinggi. Tandukan masih tinggi dalam pergelutan. Pemain yang baru digantikan cuba mencari ruang. Oh, kali ini terjahan yang cukup membahayakan dilakukan kepada Wechat Nakin, saya kira. Kuning, kad kuning dilayangkan kepada Amar Syafi Hasanuddin. Ini dia gerak perlahan, bagaimana terjahan yang cukup membahayakan. Main yang dilayangkan, kad kuning pertama Amar Syafi Hasanuddin. Sepakan percuma untuk Thailand. Siapa yang akan melakukan? Yang pastinya berada di sana Wechat Nakin dan gandingannya. Lorongkan pelan. Satu dua bahaya berkemaskan Brunei. Gol penyamaan. Kali ini cukup baik. Taktik yang dilakukan. Akhirnya ketua pasukan memberikan sumbangan yang cukup baik. Paso City Chok dengan gol penyamaan. Kesilapan pemain pertahanan kurang awas. Running yang dilakukan oleh Paso City Chok mampu meluluskan diri dengan mudah. Melakukan jaringan seperti yang saya katakan. Kita lihat kesemua pemain tertumpu kepada bola tanpa menyadari ketua pasukan yang menerima umpanan dari belakang mudah menewaskan penjaga gawang Brunei Isra Asmin di minit ke-32 atau di minit ke-77. Seperti yang saya katakan, pemain-pemain Thailand patut dikawal dengan ketat. Sepakan percuma dengan mudah, cukup baik strategi yang menjadi. Kedudukan satu Brunei, satu Thailand. Jaringan pasukan Brunei di minit ke-70. Nazirina Haji Ismail umpanan daripada Faik. Sementara jaringan dari Thailand, Paso City Chok, ketua pasukan di minit ke-77. Satu Brunei, satu Thailand. Jelas pertukaran yang dibuat oleh ketua jurulatih pasukan Thailand menepati sasaran
Di minit ke-78 sepakan Isra Asmen. Semakin lincah pemain-pemain Thailand. Seperti yang saya katakan, kali ini agresif pemain-pemain Thailand menurunkan bola. Offside. 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 Terlalu awal masuk penyerang pasukan Thailand. Pemain Brunei mendapat kecederaan. Amin sisa jersey 17 diberikan rawatan. Ini dia gerak perlahan, tidak dikawal, jaringan mudah. Inilah pemain Brunei, apa pemain Thailand. Sementara inilah pemain Brunei, Faik dan juga Shakir yang berada di sana. Gerak perlahan, mudah saja. Sepakan percuma. Sekali lagi, gerak perlahan, kealfaan pemain pertahanan yang menyangka kepada umpanan ke tengah sebenarnya meluruh dari tepi ketua pasukan Paso City Chok. Sepakan cukup baik. Mencari Faik. Keluar Faik, sekali lagi memberikan umpanan. Faik cuma memberikan umpanan, hantar lintang, dikawal oleh pemain pertahanan. Oh, terjatuh pula. Nasib baik. Saya kira nasib baik. Sepakan percuma untuk Brunei. Baik gerakan yang dilakukan. Lambat sedikit memberikan umpanan. Terlalu kuat bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Berbaki 10 minit kedudukan 0-1 sama. Mengeluarkan bola. Ketangkasan pemain pertahanan Brunei. Berikan lontaran ke dalam. Faizuddin Muhammad Haris sebentar tadi yang bertindak. Lontaran ke dalam. Di Sire Mongkol. Tengah. Main pertahanan. Masih mencari ruang. Sekali lagi tapi tangkas cukup baik. Jika gawang membiarkan bola keluar untuk sepakan gol. Isra Asmin tidak mau melakukan kesilapan. Lebih baik mengeluarkan bola untuk sepakan bola bawah. Isra Asmin Jabidi yang ditewaskan oleh Paso City Chok, ketua pasukan, di minit ke-77 melalui sepakan percuma. Sepakannya baik juga. Lalu ke belakang. Tidak dibantu. Hampir 26,000. Hampir 26,000 penonton malam ini seperti yang saya katakan tadi. Thailand cukup bijak mencari ruang tapi dapat dipintas oleh pemain Brunei Darussalam. Masih dalam pergelutan, tolak kepada penjaga gawang Thailand. Swat Song Supanut yang juga ditewaskan oleh Nazirudin Ismail di minit ke-70. Lontaran ke dalam untuk pasukan Brunei. Berbaki 7 minit separuh masa kedua ini. Lontaran akan dilakukan oleh Muhammad Abdul Shakir. Tengah. Lambat sedikit. Dapat dikawal. Thailand pula tenang mencari ruang. Cuba melakukan serangan kepada pasukan Brunei ketika ini.
Inilah ketangkasan pemain Thailand terlepas. Dapat melepaskan diri. Anteli tak payah. Tersasar keluar. Cukup bijak pemain-pemain Thailand. Chotiwat Natawut. Ini dia Chotiwat Natawut yang membuat penyudah tapi tidak mendapati sasaran. Kita lihat. Siapakan gol untuk pasukan Brunei. Penonton yang hadir pada malam ini 25,600 penonton. Baik sepakan yang dilakukan oleh Isra Asmin Jabidi. Dipintas pula di sana oleh Chatiwat Natawut. Dipersalahkan pemain Brunei. Sepakan percuma untuk Thailand. Dengan begitu pantas Thailand mencari ruang. Belum mampu melepaskan diri. Dikawal dengan baik oleh pemain-pemain Brunei. Tidak memberikan laluan mudah untuk Thailand. Masih dalam permainan. Baik mengatur gerakan pasukan Brunei kali ini. Umpanan ke tepi. Oh sayang tidak menjadi umpanan yang diberikan. Dan peluang untuk pasukan Brunei. Apakah Brunei untuk melakukan sesuatu. Baik gerakannya. Dan dipintas oleh pemain Thailand. Kali ini pemain pertahanan pula melakukan gerakan solo. Memberikan umpanan bahaya untuk pasukan Brunei. Akhirnya dapat dipintas oleh pemain pertahanan Brunei. Untuk memberikan lontaran ke dalam. Tercedera pemain Brunei. Ya. Brunei yang mendapatkan cederaan akan diberikan rawatan. Cukup tangkas gerakan Muhammad Abdul Syakir yang menghadang gerakan Thailand sebentar tadi. Hanya 7 minit kegembiraan pasukan Brunei menduli pasukan Thailand, akhirnya mampu menyamakan kedudukan di minit ke-77 melalui Paso City Chok, ketua pasukan. Lontaran ke dalam akan dilakukan oleh Wechat Nakin. Inilah Puyapuawaya dan juga pemain-pemain simpanan pasukan Brunei. Lontaran ke dalam Thailand. Wechat Nakin. Dikawal dengan baik oleh Kesi Sampang. Kembali dikawal pula oleh Jensen Santipap. Baik dipintas. Lambat sedikit bertindak. Baik dipintaskan Brunei. Kelincahan pemain-pemain Thailand. Akhirnya dapat dipintas. Dan peluang untuk Brunei melakukan serangan kepada Baik. Baik cuba dicabar. Baik cabar dan akhirnya tertewas Baik. Cukup tangkas juga Casey Sampan. Masih Thailand mencari ruang melalui Sansanit Kitipong. Pintas. Terpaksa mencari WC Chat Nakin di sebelah tepi. Kerana ketangkasan pemain-pemain pertahanan dan masih dapat melepaskan diri. Baik. Dan rebatan mencari Faik. Faik bersendirian cuba dihadang. Dirampas oleh pemain Thailand. Dipersalahkan pemain Thailand. Memegang pemain Brunei. Diberikan sepakan percuma. Permainan berbaki kurang 3 minit. Kurang 3 minit kedudukan 1 Brunei, 1 Thailand. Siapakan akan dilakukan oleh pemain gantian Muhammad Abdul Syakir, pemain pertahanan. Siapakan akan dilakukan untuk pasukan Brunei. Mampukah pemain Brunei melepaskan diri untuk melakukan ledakan? Thailand mengawal. Pergelutan. Bola sudah dapat keluar. Batu pengadil pertama tidak teragak-agak mengangkatkan bendera Muhammad Zairul dari Malaysia. Lontaran ke dalam. Harus dilakukan kepada Faik. Akhirnya terlepas dan lontaran ke dalam sekali lagi. Ini dia Faik. Nadi penggerak untuk pasukan Brunei dapat mengucar-kacirkan pemain pertahanan.
Lontaran akan dilakukan oleh Muhammad Abdul Syakir. Baru saja melakukan nas. Dan oh, lambat sedikit. Lambat ditolak keluar, memberikan siapakan sudut. Peluang terbaik dalam petak ini agak lambat sedikit. Seperti yang saya katakan, pemain Thailand tidak boleh dilalaikan dalam satu saat sekalipun kerana pintar untuk mencuri bola. Siapakan sudut akan dilakukan oleh Azim Izamuddin Haji Suhaimi, memberikan isyarat. Azim baru melakukan siapakan, dipanduk oleh pemain Thailand. Masih dalam perlawanan tapi dikawal oleh Thailand, melakukan counter-attack pula Thailand. Kali ini bahaya bagi pasukan Brunei, hanya 3 pemain pertahanan yang berada di sana. Dan terus dipatahkan. Baik, clearance yang dilakukan tidak menjadi kepada Thailand, pun dapat melepaskan diri. 1-2 yang diberikan. Dan kali ini membantu pemain-pemain yang lainnya untuk mengawal keadaan, mengucar-kacirkan penyerangan Thailand. Dan pada pemain Brunei, peluang kali ini lambat sedikit dan cuba bertindak sendiri. Saya kira satu tindakan yang kurang baik Azim Izamuddin Haji Suhaimi. Kita lihat corner ataupun sudut, 4 minit masa tambahan. Siapakan sudut akan dilakukan oleh Azim Izamuddin Haji Suhaimi, memberikan isyarat. Baru melakukan siapakan. Kecederaan pemain pertahanan Awang Kuyura Yunus membantu untuk mendahului pasukan Thailand di minit-minit kecederaan. 2 Brunei, 1 Thailand. Ini dia gerak perlahan, hanya melakukan terjahan di ujung kaki. Sekali lagi gerak perlahan, dapat melepaskan diri pemain pertahanan Awang Kuyura Yunus di masa ataupun di minit kecederaan. Namun masih ada 3 minit masa kecederaan. Pemain Brunei perlu lebih berhati-hati dalam masa 3 minit masa kecederaan. Pastinya pemain-pemain Thailand akan bermain dengan rentak lebih cepat dan begitu agresif. Kita lihat masih dapat merapas. Dipersalahkan pemain Brunei. Sepakan percuma. Tidak melengahkan masa pemain Thailand untuk mencari ruang. Cukup mendebarkan. Mengatur gerakan Thailand. Menurunkan bola dan bahaya backhand yang diberikan. Antaran lintang, dakapan kemas penjaga gawang Brunei, Ezra Amin Azmin Javidi. Ezra Amin mendakap kemas. Hanya tinggal 2 minit. Kurang 2 minit. Dan masih dalam permainan Thailand pula. Cuba mengatur gerakan di minit-minit terakhir. Tidak membiarkan pemain Brunei terus hantar lintang. Baik kawalan yang dilakukan oleh pemain Thailand ini. Jatuh pemain Thailand sepakat percuma. Dengaron Kitipot yang dijatuhkan sepakat akan sepakan percuma akan dilakukan oleh Westchat Nakin. Minit-minit terakhir, kurang 1 minit. Mengharapkan pemain-pemain Brunei akan lebih berhati-hati kerana sepakan percuma ini
yang cukup mendebarkan, baru melakukan sepakan datang dukan, terbabas keluar, terselamat kawan pasukan Brunei. Masih bermain dalam masa kecederaan pasukan Brunei oleh pasukan Thailand 2-1. Ini dia gerak perlahan tandukan liar yang dilakukan. Saya kira perlawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa. Itulah tamatnya perlawanan. Akhirnya kemenangan untuk pasukan Brunei Darussalam. Tebuan muda memungut tiga mata. Dengan menewaskan pasukan Thailand 2-1. Syabas dan tahniah kepada pasukan Brunei yang akhirnya menewaskan pasukan Thailand 2-1 pada malam ini. Satu kejayaan yang dinanti-nantikan. Gandingan teamwork yang dilakukan oleh pemain-pemain Brunei setakat ini cukup baik, patut kita berikan pujian. Mudah-mudahan akan berterusan untuk perlawanan seterusnya menentang Myanmar. Itulah keputusan Nazirudin Ismail di minit ke-70 dan Awang Koyor Yunus di minit ke-90. Sementara untuk Thailand, ketua pasukan Paso City Chok di minit ke-77. Satu pertarungan yang cukup mendebarkan namun memberikan kepuasan kepada pasukan dan penyokong-penyokong Brunei. Hanya satu perlawanan selagi menentang Myanmar. Kita mengharapkan pasukan Timor Leste akan tewas kepada Thailand atau Myanmar. Inilah pemain-pemain Brunei. Kita melihat di sana kelibat Awang Koyora Yunus menjadi wira kepada pasukan Brunei. Tebuan muda untuk menewaskan pasukan Thailand dengan 2-1. Dan itulah syabas dan tahniah juga kepada penyokong-penyokong pasukan Brunei. Inilah gol pertama kita lihat. Jaringan yang dilakukan oleh Nazirudin Haji Ismail. Syabas dan tahniah penyokong-penyokong Brunei yang tetap dengan semangat kesukanan memberikan sokongan. Dan gol kedua, gol mudah yang dilakukan oleh Awang Koyora Yunus yang dapat melepaskan diri dari kawalan pertahanan Thailand dengan mudah di hujung kaki melakukan jaringan kepada Thailand, membawa kemenangan kepada pasukan Brunei. Inilah jaringan Thailand di minit ke-77. Namun apapun, tahniah dan syabas kepada pemain-pemain Brunei, tahniah dan syabas kepada penyokong-penyokong Brunei. Jadi sampai di sini ulasan kita dalam perlawanan bola sepak Hassanal Bolkiah Trophy 2018 untuk belia-belia ASEAN yang berlangsung di negara kita bermula 23 April hingga 5 Mei. Dan perlawanan kemenangan kepada pasukan Brunei menewaskan Thailand 2-1. Hingga jumpa lagi. Salam hormat, maju sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.